Ana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari Masjid Darun Naim yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Sabtu 12 bulan 8 tahun 2023 bersamaan dengan 24 hari ini, 24 bulan Muharram tahun 1445 Hijrah. Alhamdulillah, kita mari sambung pengajian kita setelah 3 minggu saya tak mari. Dah ada urusan semua hari Sabtu, jadi pagi hari ini insyaAllah kita masuk di dalam ayat yang kena di dalam suratul Baqarah. Dah, saya minta maaf. Ketah saya bagi baru ni, saya terlupa dulu. Nak buat lagi. Gaduh-gaduh tu baik saat ni. Tak apalah, kita dengar eh. Ayat yang kena 7, 8, 9 dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Terjemuh ni dalam bahasa Arab. Saya terjemuh jadi bahasa Melayu selalu dah. Sesungguhnya orang yang menetek, orang yang tak terima Quran yang diturunkan kepada engkau dahi Muhammad dari Tuhanmu. Maknanya sesungguhnya orang yang menetek Quran yang Allah buat turun kepada Nabi secara takabur dan durhaka, tidak akan berlaku mereka itu beriman. Maknanya orang pasang menetek Islam ni, Allah Ta'ala tak wujudi dia orang beriman. Sama ada membui berita ketakutan, peringatan kepada mereka, hei Nabi, hei Rasul, duk bui berita azab, ataupun kamu tidak beri berita azab, tak ada royak gapo pun, sama saja. Royak dengan tak royak sama ya. Sebab gapo tu? Sebab mereka sentiasa berada di dalam kebatilan. Kebatilan maknanya duduk di dalam sesat, duduk di dalam jalan yang tak betul. Ini adalah orang yang Allah Ta'ala janji siap-siap dah katanya tidak beriman. Manusia ni, ia ada tiga pesan. Yang pertama, orang mukmin. Yang kedua, orang kafir. Dan yang ketiga, orang munafik. Lepas tu Allah dia tanda siap-siap dah siapa nak jadi mukmin, siapa nak jadi kafir, siapa nak jadi munafik. Lepas tu duduk di kita sendirilah. Kita nak pilih nak duduk balik mana. Tuhan raya lagi, ha ha orang kafir ni. Khatamallahu ala qulubihim. Saya baca dah. Taba'allahu ala qulubiha ula'i wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala teri pitu hati mereka dan pendengaran telinga mereka. Walaupun telinga ni duk dengar, tapi hakikat yang sebenar dia tak terima kebenaran. Walaupun dengar banyak mana sekali pun orang royak, orang ceramah, orang mengajar, tapi duk dengar lagu tu tak masuk dalam perut. Nah, hati gelak, hati Tuhan katuk, waja'ala 'ala absarihim ghita'an. Dan Allah jadikan
di mata mereka ni adanya selapuk. Jadi tak nampak kebenaran. Walaupun mata tu tak ada buta, tapi hakikatnya sebenar di sisi Allah adalah buta orang-orang kafir. Bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dengan sebab kufur dan menentang selepas daripada benar hak jelas-jelas dah sapa kepada mereka, tapi mereka tak sempat beriman juga. Lagu mana? Orang kafir walaupun royak setara mana pun, dek Allah Ta'ala katuk pitu hati, dia tidak akan nampak kebenaran. Falam yuwaffiqhum lil huda. Tuhan rakyat katanya Allah tidak sama sekali beri taufik untuk mendapat hidayah. Walahum azabun syadidun fi nari jahannam. Mereka akan menerima azab yang sangat pedih di dalam neraka jahannam. Ning orang kafir. Orang kafir di zaman dulu dia dengar Quran Nabi dia baca. Orang kafir zaman dah ni, saya tanya ni, dia dengar ada Quran? Dengar-dengar gitu ke dah? Dengar lepas-lepas, boleh jadi teka orang buka majlis, dia dengar. Tapi tak tahu apa tu. Pas kita orang Islam pun, hak tak tahu makna. Kita dengar Quran tapi kita tak faham makna. Ya, jadi, bila kita mari belajar Quran, mari reti makna Quran, insyaAllah kita akan mengertinya. Oh, tu hadu ayat maknanya goni. Inilah kita mari tambah iman dalam hidup kita. Sebab tak mada dengan kita baca Quran, baca, 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 dah tahu apa kali kita habis. Tapi kita tak tahu makna. Ah, tu sebab itulah sekurang-kurangnya kalau sekiranya kita faham makna, maka faham kita dan iman kita pun dia akan meningkat, konaik. Alhamdulillah. Saya nak terjemuh sekali lagi dah. Ning ulas sekali lagi. Hubungi dengan apa? Ayat-ayat hak sudah pun kita belajar pada lepas-lepas mari dah. Iaitu hubungi dengan ayat yang pertama di dalam suratul Baqarah. Ha, cuba kita perhati, tengok molek gapo yang ada di dalam suratul Baqarah. Ni sengaja saya ulang kepada kita dah. Nak jadi ayat hak kita sudah pun belajar minggu sebulan lepas dah. Nah, saya tak mari 3 minggu turut-turut ulang sekali lagi. Suratul Baqarah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datanya dari Allah dan tentang sempurnanya. Jadi kita orang Islam ni tak ada syak sikit habuk hubungnya dengan Quran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, dan Nabi tulis siapa kepada kita sampaikah hari kiamat. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Orang yang tak takwa, Tuhan tak beri hidayah Quran masuk di dalam jiwa dia. Nah, ini hak jelas-jelas dah. Lagi, iaitu siapa tu? Orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Kita semua ni beriman dah. Dengan benda hak gaib, kita tak nampak mata. Tapi kita yakin syurga ada, neraka ada, arasy ada. Apa lagi? Kubur, hak kita nak pergi duduk dalam kubur, adanya senang, adanya susah ataupun azab, kita terima. Ni adalah orang-orang yang beriman. Lagi, orang yang dan mendirikan ataupun mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maknanya orang semayang, orang beriman ni adalah orang yang semaya. Tak tinggal semaya. Seumur hidup bagi orang lelaki, mula daripada masuk akhir balik sampai mati. Bagi orang perempuan, semaya juga. Tapi ketika uzur, Allah Ta'ala wipisik. Saya kuasa nak jadi orang tino. Sebab apa? Tak ada kena semaya waktu mari darah.
Ha. Waktu beranak tak ada kena semayang. Tapi Allah Ta'ala tanda siap-siap dah bagi orang lelaki pasang dia, orang perempuan pasang dia. Nah. Ha tu Tuhan takwi orang tino semayang waktu mari darah hi. Pisik pula tak ada kena qada. Tapi puasa kena qada. Ha, sebab apa? Sebab semayang ni ia adanya hari-hari. Puasa ni ia lama-lama sekali setahun. Adanya beberapa hari untuk puasa. Ha, bismillah. Soal lagi. Serta membelanjakan ataupun mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iaitu apa? Bayar zakat. Sedekah. Ha, ini termasuk di dalam orang yang Allah Ta'ala bagi harta benda, dia tak kupik, dia tak bakhil, dia tak kedekut, tapi hati dia murah. Nah, bukan duit saja dah, bahkan kita bui air kepada orang, bui nasi kabus buku, bui buah kayu dan sebagainya. Ini adalah menunjuk katanya kita orang hati luah, orang hati jujur. Tak ada terikat dengan harta benda, siapa kata tak keluar zakat, tak sedekah. Ini memang tak baik. Lagi Allah Ta'ala raya lagi sifat orang muttaqin. Dan juga orang-orang yang berimeh kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Lepas tu kita pegai sungguh-sungguhnya, iaitunya Quran. Yang Allah Ta'ala janji, jamin katanya Quran tidak ada siapa-siapa nak pergi jadi glewing isi yang ada di dalam tu. Walaupun so huruf ataupun so baris pun akan adanya orang tahu. Katanya Quran ni tulis tak kena. Saya nak misal seorang, saya tengok dalam line orang atas Quran betul dengan Quran salah. Orang usaha nak jadi tak kena baris. Dengar saya baca dah. Hak betul dulu. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima sabaru. Quran hak tak kena. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima sabaru. Ya tekah baris. Khawiyatan. Hak ni khawiyatun. Bagi orang yang tak perhati dan tak ngapa, patut tak tahu katanya Quran ni orang khianat dah. Yang pergi baca fatilka buyutuhum khawiyatum bima sabaru. Tapi bagi tengok Quran sungguh khawiyatan. Ha, tengok. Ni nak ayat katanya ada orang tahu selalu katanya Quran ni him salah. Patut seteru-seteru Islam dia usaha nak jadi isi yang ada di dalam Quran, baca pun tak kena, tafsir pun tak kena, lepas tu pergi pegang, pergi amal pun tak kena. Ha, gitulah. Lepas tu semolek-moleknya Quran ni kita ngapa? Anak-anak cucu-cucu kita moleknya kalau sekiranya dia ngapa Quran serta dia ngaji bahasa Arab. Boleh kita nak ngapa dengan kita tak ngaji bahasa Arab tapi tak faham. Bila kita ngaji bahasa Arab, ngaji nahu, ngaji sorah, ngaji perkataan-perkataan bahasa Arab, maka kita akan lebih faham lagi isi yang ada di dalam Quran. Nah, habis situ. Kita berimej kepada kitab-kitab nah, zaman dahulu dan Quran, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Kita yakin tak ada hari akhirat? Ada. Kita yakin. Sebab apa? Sebab satu hari nanti selepas daripada kita mati berlaku, akan berlakunya hari kiamat. Pecah semua langit, bumi, bintang, matahari, bulan, hancur habis. Allah Ta'ala buat semula makhluk baru, iaitunya pada mahsyar syurga, niaka yang kita nak pergi ke sana. Hak ni kita orang Islam yakin dengan sepenuhnya katanya adanya hari akhirat.
Lepas tu, mereka itulah orang yang tetap, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Ini, nah kita insyaAllah kita nak menjadi kita berjaya dunia dan akhirat melalui apa? Melalui beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, semaya, keluar zakat, dan beriman dengan Rasul-Rasul zaman-zaman dahulu, beriman dengan kitab-kitab zaman dahulu, serta dengan kita keluar zakat, derma dan sebagainya. Ini adalah orang yang akan mendapat hidayah dan akan mendapat kejayaan. Nak berjaya dunia sampai ke akhirat. Itulah baru sambung ayat saat ini. Saya terjemuh sekali lagi dah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amarah kepadanya atau engkau tidak beri amarah, mereka tidak akan beriman. Dengan sebab apa tu? Keingkaran mereka. Maknanya sebab tak si terima kebenaran. Supaya kita dek kita tak si sesekara, tak sedek wi. Dek kita royak katanya tak si. Tak cewi setara mana pun kau tak si. Walaupun wi free pun kita tak si. Okey. Di hati kita tak boleh terima. Supaya juga dengan orang kafir, dia tak boleh terima Islam. Dia tak boleh terima. Itu hair katuk mata hati dia. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka. Terai maknanya apa? Teri. Teri supaya teri besi itulah. Dia katuk dengan teri pintu hati, maka apa? Allah katuk atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Katuk mata hati, telinga dan mata. Dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Ini bagi orang kafir. Kita pun kena yakin katanya orang kafir, tiap-tiap orang hak mati dalam kafir, mereka adalah ahli neraka. Tapi bagi orang Islam, orang beriman, walaupun dosa dia banyak, tapi peluang lagi. Bagi orang Islam, insyaAllah dia akan masuk juga syurga pada akhir. Walaupun duduk dalam neraka lama. Tapi kita jangan duduk mikir nak masuk neraka. Jangan terlitah dalam otak kita, dalam hati kita. Katanya kita nak masuk neraka dulu, baru lepas pada tu nak masuk syurga. Orang yang beriman dengan sebenar-benar, dia mikir awak macam mana nak selamat daripada api neraka. Sebab dia nak duduk dia dalam syurga. Supaya juga dengan kita zamir-zamir sekarang ni tak? Ni mari duduk mengaji, duduk peher, ugamu, duduk amal, siya malah, jala lah ni. Tanda katanya kita nak pergi ke syurga. Tak ada mikir nak pergi ke neraka walaupun sikit. Tapi ada segolongan manusia. Ini ayat selepas daripada ni, siapa tu? Orang munafik. Panjir Allah Ta'ala rakyat mereka di dalam suratul Baqarah. Iaitu apa? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara apa? Manusia ada yang berkata. Ini ayat 7. Ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata. Dia kata kan, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Ini, nak ayat katanya bodoh puak-puak ni. Dia nak tipu orang. Dia kecek mulut panah. Dia ayat katanya dia beriman. Tapi hak sebenarnya dia tidak beriman. Lagi, yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Mana apa? Bila berjumpa dengan orang beriman, pok-pok dia kata, oh kita pok tu lah. Kita pok kita belakang.
kita pakat berimeh belakang. Ha ni orang munafik. Orang munafik ni duduk depan kecek pesan, satu pesan, tapi bodoh belakang dia comti orang-orang Islam. Wallahi, sebab tu kita jangan jadi sama sekali orang munafik. Nah, bila kita tak ngaji ha munafik, kita tak tahu katanya kita jadi munafik. Bila kita ngaji, barulah kita khabar dan kita boleh beringat. Oh, jangan duk. Jangan duk galik weh dengan sifat munafik. Ha, saya baca sekali lagi dak. Mereka apa? Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya diri sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. Duk tipu diri sendiri. Janganlah kita tipu diri sendiri dah. Ime kita kena kuat dan amalan kita pun kena betul. Pahami kita pun kena bersih. Dia mula di sini ni, mula di otak. Faham betul atau tak betul. Yang kedua hati. Hati ni kena molek. Orang ada hati tak molek, otak cemar. Faham salah. Amalan tak soleh. Kecek bohong, kecek pelawak, panah ambil hati orang. Nanti tengok. Jalan tu pok-pok munafik. Kalau dia ada di dalam sangkum kita, dalam masyarakat kita, orang pesan tu, pesan duduk wayak saat ni lah. Cik katanya orang tu, dia kena bertobat dengan Allah. Dia kena bertobat serta dengan dia kena unuh semula, royak semula, sarapat semula, katanya dia hidup tak betul. Tu orang munafik. Tu apa royak? Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka, maknanya golongi munafik itu, ada apa? Terdapat penyakit syok dan hasad deki. Wallahiyazubillah. Orang okay, syok ni lagu mana syok? Orang okay, duk skor. Orang okay, duk wawih. Waswah. Ha, ni jangan we ada. Waswah ha ugamu. Ngaji ugamu apa tu? Eh, sungguh kedok ni. Aduh. Duk mikir sore bek bodoh-bodoh dia. Sungguh kedok ni tu herayak. Kau benar pelong. Ha, ni cek tu. Sebab tu, Quran ni tu herayak selalu. La raiba fi. La raiba fi, tidak ada sebarang syak. Makna apa? Tuhan royak di dalam Quran semuanya betul dan benar. Siapa yang waswah, wawih hati dia, cek katanya orang tu ime dia gonye supaya skeru nak patah dah. Supaya skeru nak cabut. Duk gogek puah cabut. Ime kita orang munafik pun lagu tulah. Ime dia tak ada kejap. So lagi hasad deki. Allah, orang munafik. Nah, kita pun jangan we ada ni. Sifat pasal deki kau orang. Deki kau puak tu. Deki kau orang tertentu, ya tu dia ni dan sebagainya. Jangan sama sekali. Sebab apa? Siapa yang deki kau orang, maka amalan dia tu he tak terima. Seperti mana apa? Api ataupun bara duk makan kayu sampai habis. Tinggal abuk. Begitulah juga kita. Kalaulah kita orang Islam rajin buat amal, rajin buat kebajikan, tapi sifat hasad deki duk ada di dalam hati kita, ingat molek. Amalan hok kita duk buat tak pakai. Tak ada beda. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, tak ada pedah duk amal. Duk kacek bakpo duk amal banyak. Siapa kalau kok dahi-dahi. Nak. Duk genyih engkau dahi di lata. Nak win apa katanya tanda semaya weh, kawin semaya banyak ni semaya. Tapi hati deki. Takabur. Tak boleh tengok orang lebih pada dia sikit. Alih. Pasal nak marah, kacik gigi, kak. Ini, cek ni, sifat-sifat pasal ni, sifat yang ada pada munafik,
maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Nyakit atas nyakit. Bukan nyakit tubuh ni dah, tapi nyakit hak pasal kau jadi tebal sifat munafik. Kau tebal siapa kau ikut orang royak gapo ya tak nampak lah. Inilah bosel eh. Bosel orang yang berimej kita bosel sekali. Kalau sekiranya orang royak nasihat tak sedengar. Ha ni cer tu. Ha dunia ni nok belakang. Tapi dengan ha agama so, tupunya malah. Tak ada belah mana dengan ha agama. Tapi boha dunia dek tak ada kira. Malah buta nya bangun. Jauh sarang mana dia pergi. Sebab apa? Sebab cocok dengan nafsu dia tu. Ha tu dah kita kena ingat molek katanya. Kita kena suluh diri kita supaya kita suluh dalam cuming tu. Kita apa nak tubik luar tak? Suluh dulu dah. Suluh tengok dulu kita makan kena ke tak, lama ke kacing tak kena. Ha tu. Kita duk berasa katanya kena dah. Siapa kau kita bubuh kacing tak kena. Kren tubik. Orang tengok pak, alah rana demo ni. Kacing tak kena tu. Ya, rana kan kelubung nampak balik ni hok depek hok dalam pakai alik luar, alik luar pakai alik dalam. Ha tu. Kalau dia ada orang royak kau kita dak, kita rasa mujur lagi. Kalau misal katanya orang lok kau kita lah. Orang lok. Tak ada royak kau kita ikut mung. Pak kita nak berasa lagu mana? Ngak kita nak makan. Saya misal mudah-mudahan saya ingat ni. Saya tukar piyok saya. Tukar di bag ni. Jadi nakal lalu. Saya tak nampak ni. Tapi orang okay, yang nampak saya. Ah, rana pakai piyok supaya cali. Tak kena. Ha, tu. Tu nak ayat katanya. Kita usaha tengok diri kita semua. Betul ke tak betul? Ambil gapo tu untuk suluh diri kita, ambil Quran, ambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ambil ajaran agama mari suluh. Kena tak kena bukan manusia royak. Tapi Allah dan Nabi royak serta dengan orang mari tolong baca ke kita mari hurai. Orang mengajar pun kena amanah. Jangan dia royak. Jangan duk mengajar pasal nok lu nok hang dak tahu katanya ambil mano yo royak. Cerita tu cerita ni mai duk royak. Dia tidak berpandu kepada Quran, kepada tafsir. Ha ni jangan. Sebab orang mengajar dia kena beramanah di hadapan Allah. Mung duk royak lagu mano Quran aku. Kalau dia betul betul, kalau tak betul jangan. Ingat molek dah. Orang hok duk mengajar itulah kena masuk neraka dulu. Sebab dia mengajar salah. Dia ngajar, dia tak boleh amal. Orang ramai boleh amal. Dia sendiri duduk lawan hukum Allah. Masuk neraka dulu. Wal'iyazubillah. Ini sifat orang munafik yang dia tak sedar katanya dia jadi pesan itu. Nah, mari ayat yang ke 10 pula. Saya baca dah saat ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Gapo ayat yang ke-10? Dalam hati mereka golongan yang munafik terdapatnya penyakit syok dan hasad deki, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Kau tambah. Kau tak nampak agama. Kau berasa katanya kau gelak. Kau reti kau gelak. Dan mereka pula akan beroleh seksa, azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta. Ha ni sebab apa tu? Sebab berdusta iaitu nya tak terima ajaran agama dan kebenaran. Tu orang munafik. Mari pula ayat yang ke yang ke-12. Bukan. Ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Sambung lalu ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Ayat yang tersebelah tu dia katanya, dan apabila dikatakan kepada mereka, disebut kepada orang munafik, kata apa eh? Janganlah kamu membuat bencana dan kerosak ke di muka bumi. Orang munafik dia selalu buat benda rosak, benda tak molek, sama ada kepada diri dia ataupun kepada orang ramai. Masya Allah. Dah kita pun jangan jadi masa itu dah. Janganlah jadi orang buat rosak di atas muka bumi. Buat rosak lagu mana? Buat rosak orang, buat rosak benda, buat rosak apa eh? Alam sekitar yang tu hewa molek dah. Kita pergi duduk di tamlai. Ni ingat molek ni. Benda-benda pasal ni sifat orang munafik yang Allah Ta'ala royak di dalam ayat yang ke sebelah. Nah, janganlah kamu membuat bencana dan kerosak ke di muka bumi. Mereka menjawab lagu mana? Tu orang munafik jawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaik ke. Kalau orang tanya, orang royak, eh, macam hidup buat lah. Dok, kita buat benda molek. Jahat kok mana kita ada buat? Rusak kok mana? Kita ada buat molek ni. Saya misal mudah-mudah ni. Orang buat maksiat. Orang ada tabur ruik. Tabur ruik bukan sedekah dah. Buat apa eh? Tabur ruik 1,000. Masa nak lihat tang tu. Jalan belakang tu. Masa nak memilih. Lepas tu kan, mulanya pergi cari tuk guru, babo-babo, hok pasal nak royak katanya. Babo tu royak katanya boleh. Ha tu dah tu. Mana-mana babo royak katanya duit risuah boleh. Ha tu nanti tengok. Allah Ta'ala akan tanya sikit lagi. Ha. Padahal benar pasal ni, benar haram dan dosa. Tak ada kira siapa bui, siapa terima. Minta maaf ni dia. Takut-takut kuat kita terima dah. Ngaku lalu. Kalau orang-orang royak, tak ambil. 1%. Lah mungkin dia katanya, bukan butir dia ni. Ambil dulu. Ha, tu sebab tu lah. Benda-benda pasal ni, saya misal tu. Orang ada tabur duit ataupun orang buat kerusak ke gotu goni banyak atas muka bumi. Masuk ting-ting orang munafik. Pak orang munafik dia tak percaya, dia tak mengaku katanya dia duk buat rusak. Dia ada royak kita buat molek. Oh tengok nayubai kita ni gotu goni. Dia noknya muancun orang ramai sokong dia. Ya tabiat orang ni, dia nak jadi ramah orang. Okay. Sokong, oh tengok dia, puak aku ramah. Puak mu banyak ana. Berapa orang puak mu? Tengok puak aku ni, beribu. Pas rodeknya, suka dengan orang ngajar, agak minta maaf ni dah. Orang ngajar, kalau dia ada 2-3 orang, duduk ngaji, tak ada semangat, weh. Lepas tu tambah-tambah lagi orang mengaji tu, rasa menyengguk pula. Dia menyengguk. Orang mengajar, tak ada semangat. Kalau dia orang ngaji pasal ramah, penuh sejik. Tambah-tambah lagi hodok depan tu. Ustaz! Kata sedak lagi ustaz. Ustaz pun kau sedak lagi. Wasa nak kata sedak. Sebab apa? Sebab orang ramah ada kongcia. Dalam Islam ni tak ada royak katanya ramah kau sikit. Ya noknya. Siapa ajarin agama? Saya misal mudah-mudah ni. Di zaman Nabi, Nabi sendiri. Ada orang mata buta mari nak ngaji dengan Nabi. Ingat tak? Sejarah ni. Orang mata buta mari pak tu. Nabi, ajarlah kau kita. Wahyu hak tu hewi kepada Nabi. Tolong ngajar kepada kita. Nabi dah paling belakang. Paling Nabi wak tak tahu. Sebab apa tu? Sebab Nabi duk harap katanya nanti tu. Tok nebel, tok kemenang, orang-orang besar. Kalau dia Nabi pergi kecek dengan Tok Nebel, Tok Kemenang, orang-orang yang pasang tamnai tinggi-tinggi. Masuk Islam waktu yang lukna ni habis masuk Islam. Tapi duk mengajar ke mata buta sore ni. Belah tu mata buta. Itipun pun tak ada. Orang yang turut dia pun tak ada.
Bila Nabi masa muka, Nabi paling. Allah Ta'ala waktu turun ayat. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi ni abas. Abas maknanya apa? Abas maknanya masa muka. Wa tawalla dan Nabi paling. Wa tak tahu. Bukan Nabi beci. Tak kau orang mata buta. Tapi Allah Ta'ala tak kena Nabi dia buat lagu ni. Ni nak ayat katanya walaupun sore dua orang ada peluang ngajar, ngajar. Pas dunia zaman learning pula kan. Dunia zaman learning tak mesti ngajar depan orang ramai siapa ke beribu orang, beratus orang dah. Ni Facebook ni. Ambil cagok so. Ambil cagok dia tak terosak. Buka Facebook. Walaupun hari ni orang ngaji dalam sejik tak sampai 20 orang. Saya misal ni. Tapi orang hot titam dalam Facebook banyak. Tak ada tengok hari ni, tengok esok. Tengok minggu depan, tengok setahun, dua tahun. Kalau dia duk ada lagi rabuk dalam Facebook, orang boleh tengok sokmo, siapa duk mengajar, siapa duk ceramah, duk apa. Haning dah. Kita harap mudah-mudahan katanya orang ngajar pun jangan jadi ada perasaan pesan tak puas hati, gotu goni, gotu goni. Ha tu. Jangan. Jangan buat kerusakan. Ini kita klik semula kepada ayat yang ke yang ke sebelah dan yang kedua belah. Orang-orang munafik dia berasa katanya dia duk buat kebaikan atas muka bumi ni, tapi sebenarnya dia duk buat rusak. Orang tak khabar katanya dia duduk wang pen benda-benda tak molek. Sebab tu kita orang Islam ni kena jadi cuci dah. Cuci zahir depan dan cucinya batin. Kita kecek lagu mana dengan orang, lagu tu lah juga sifat kita. Bukan pasal pandai ambil hati orang, oh mulut manisnya. Lebih dah sakar lagi manis. Teka kecek depan orang. Tapi bola pelan, maki kata huduh, mengupak kau kawai gu, hak dia duduk jumpa. Sani baru duduk jumpa, kecek molek. Baca start kereta sikit, klik. Menata beruk, menata hanying. Yang maki, kau gu, hak dia duduk kecek sani baru. Ini yang belakang tu. Ni saya misal ni menjadi jelas-jelas dah. Katanya, jangan jadi orang munafik seperti mana yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Yang dia duk berasa katanya dia duk buat baik, tapi hak sebenarnya mereka adalah orang duk buat kerosakan. Nah, ya kata kamu, ya kata kamu, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Tuhan peraya ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang benar sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan. Duk buat rosak di atas muka bumi. Gapo tu? Dengan sebab tangih dia lah, dia duduk pergi buka kejahatan. Buka gotu, buka goni, buat buat rusuk. Jual ubat gila. Ha, budak-budak tino, budak-budak jatuh, hak apa ni, hak muda-muda, duduk di tangih dia belakang. Untuk jadi orang yang tak baik. Ni satu hadis yang ingin saya baca kepada kita semua dah. Nabi raya di dalam hadisnya yang berbunyi. Ni saya cari sini lalu buka nah, untuk kita dapat faham bahawa ini adalah ajaran yang Allah Ta'ala ajar melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Saya cari perkataan mafatihal alkhair. Yang mudah cari hadis. Kalau dia kita ada program dia mudah cari dah. Nabi raya hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi katanya inna minan nas. Nah, wa minan nas bukan inna minan nas. Wa minan nasi mafatihal khair. Okey. Tak kena. Saya berbaca Nabi raya di dalam satu hadis katanya inna minan nas maghaliq lisyarr wa inna minan nas mafatih lisyarr maghaliq lil khair. Ada setengah-setengah manusia jadi penyelok kepada kejahatan dan jadi anak koci kepada kejahatan. Ini pesan manusia.
Lagu mana? Jadi anak koci kebaik ke dan jadi penyelok bagi ke apa ni? Kejahatan. Ada sebahagia manusia yang jadi anak koci dibuka kejahatan, buka. Tapi benar hak baik, dialah selok katuk. Nah, itulah yang Nabi ayat katanya. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadai. Maka nasib baik dan beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan anak koci benda-benda baik ini duduk di tangan dia. Bukan anak koci umur kita. Bukan anak koci pitu sekolah hak harung duk buka dah. Anak koci benda baik. Kecek baik. Sokong benda baik. Nah tu. Ada gapo-gapo dialah duduk depan. Ningce katanya anak koci benda baik duk di dua tangan dia. Tapi Nabi ayat katanya wawailun liman ja'ala mafajil liman ja'ala Allahu mafihat mafatih asyri ala yadai. Dan celaka besar, nasib tak baik bagi orang yang Allah jadikan anak koci jahat duduk di tangan dia. Iyalah wak gapo-gapo. Kalau orang Melayu kita dia panggil pala pengak. Ha tu pala pengak. Gapo-gapo dialah duk depan benda jahat. Nampak dahulu dah. Kadang-kadang dia tak tunjuk dia duk depan, tapi dia duduk beranglang, dia hantar orang wakil dia suruh dia buat. Tapi siapa ni duk duk atur dia dah. Duk atur kejahatan, go to gani. Lepas tu bila kita dengar dalam sangkum kita ni dah. Saya kadang-kadang dengar dia duduk kecek lah. Dia tu wak go tu, dia ni wak go ni. Sungguh kedok kita tak tahu. Tapi bila kita dengar dah, ya Allah, menipu, kelong, buat pen jahat, go tu ni. Duduk di orang yang Nabi sebut di dalam hadis. Ni Nabi sebut di dalam hadis Sunan Ibnu Majah di dalam muqaddimah dia. Bab al-muqaddimah. Dalam kom saya ni 243. Tapi kena kita tengok lagi my leg hot smoti. Sebab dalam kom dia awak mari pasal ya tu mengikut sejak daripada awal atau so 2, 3, 4, 5. Kalau dia nak betul lagi kena kita tengok dalam kitab dia. Akar dia tak tekah banyak ni. Ni nak ayat katanya Nabi pesan kepada umat dia, jangan jadilah anak koci benda jahat duduk di tangan. Tapi jadikanlah anak koci kebaikan duduk di tangan kita. Pak orang yang orang ni Allah Taala beri tak sama. Orang tu pandai dia pasal itu, orang ni pandai pasal ni. Tapi kita pakak sokong benda baik. Ha tu. Nak jadi tok guru belaka, baba belaka, pas siapa nak hijau motong? Bukan? Ha? Siapa nak apa ni? Nak jadi naik ampa ke? Orang ayuk obota ke, dia pakat nak jadi ustaz belaka, babo belaka. Sebab tu kita hidup di dalam sangkum, tak ada kira hijau ke apa-apa. Naknya jadi orang molek. Nak jadi orang pehel ugamu. Nak jadi hati bersih, cuci, amalan soleh. Lepas tu pakat nak belaka tu jual molek. Jangan ambil sebagai apa? Saya tak pandai nak sebut bahasa Melayu. Dia panggil wasilah. Ambil retok dia panggil. Nak benda tak molek, tapi guna benda molek. Ini tak boleh. Tujuan kita jadi cuci. Dunia akhirat. Amalah, pahami, ngaji. Sain. Molek belakang. Jangan jadi orang munafik sama sekali. Sebab orang dah jadi munafik. Cik katanya orang tu hidup dia. Pemtai masuk di dalam ayat yang Allah Taala firman di dalam awal suratul Baqarah. Lepas tu saya nak berhenti sekat tu. Nak berhenti ayat sekat tu. Tolong tanda deh. Tolong tanda katanya bila kita ngaji semula, kita mari sambung ayat yang ke-13. Ha tu. Neh. Sebab saya nak baca hadis pula kepada kita ni. Siapa hak ada dah hadis minggu 3-4 minggu lepas. Saya mari hari tu dah. Orang ada tak banyak orang. Sebab Ustaz Ashraf kena pergi rompak. Saya ingat.
Ha. Mari pak ada saudara kita. Oh ya, ustaz. Minta maaf. Orang mari nak mengaji ramah tapi dengan sebab tu email kena pergi ruang pak. Saya pun ngajar ada 45 orang. Okay? Gerain siapa sudah kurablah. Nah, alhamdulillah. Saya wih kertas sikit je baru ni kepada kita. Lepas tu siapa hok tak ada kertas lagi ni hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya hipungnya 40 hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Ha, tulah ambil dah. Lepas tu saya ah orang okay, Tino hok tak ada lagi ada tak? Hok tak ada lagi. Boleh ambil? Bukan. Hok tu hok ngaji Quran tu. Hok hadisnya saya tulis hadis pilihan dari Sahih Al-Bukhari. Ah. We ada belakang eh. Nana orang okay, kalau boleh pakak-pakak ngaji belakang hari ni. Ada. Ha, sepek. Nak ambil. Saya sedia untuk puak-puak kita dah. Lepas tu mari kita pakak belajar hari ni. Ha, tengok. Buat kau tukar beg ni jadi nak saya baca siapa hadis berapa hari ni. Baru ni. Ha. Kita kira hadis yang ketujuh. Ha, cuba kita tengok hadis yang ketujuh. Ya. Sebelah dah. Oh. Hadis yang kesebelah. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Ha, ni nah, hadis Al-Bukhari nomor 17 dan 3784. Ha, ni Nabi sebut dah hadis sahih belakang ni kita ngaji dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda. Nabi kata kan tanda ime adalah mencintai sahabat golongan Ansar. Lagu mana golongan Ansar? Iaitunya orang hok duduk di Madinah dulu lagi. Jadi maknanya kita pun sayang juga kepada sahabat hok duduk di Madinah walaupun kita tak kenal nah, tak kenal mereka. Tapi ime kita ni nunjuk katanya kita kasih dan cinta kepada para sahabat. Lain daripada Nabi lah. Nabi ni kita andap ni manusia di atas muka dunia. Lepas pada Nabi, iaitunya sahabat-sahabat. Terutamanya dah sahabat hak penting-penting. Nah, saya tanya ramai-ramai ni. Sahabat hak penting-penting yang Nabi janji boleh masuk di dalam syurga ni ada berapa orang? Eh? Ada? Ada? Pak orang. Okay. Ha, saya tengok ni dah. Saya nak we kita pakak royak belakang. We jadi kenu katanya. Hak ni adalah yang Nabi royak orang 10 orang yang boleh duduk di dalam syurga nanti. Siapa tu? Hadis di dalam Sunan Abu Daud. Nah, rahimahullahu taala. Ya katakan Sa'id bin Zaid royak katanya aku bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo tu? Nabi royak katanya asharatun fil jannah. 10 orang hok boleh duduk di dalam syurga. Ha, ingat mana? Nabi royak katanya an-nabiyyu fil jannah. Nabi sendiri ceraklah dia duduk dalam syurga dah. Ha tu. Lepas tu lain pada Nabi. Ha, cuba kita bilang. Wa Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar duduk di dalam syurga. Wa Umar. Umar duduk di dalam syurga. Fil jannah juga. Wa Usman fil jannah. Tiga dah. Wa Ali fil jannah. Ali dah. Wa Talhah. Talhah. Seorang lelaki. Sahabat Nabi. Talhah ni orang jatir eh. Bukan orang tino dah. Nabi katanya fil jannah. Duduk di dalam syurga. Berapa dah? Lima dah dah. Wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Ani Zubair. Zubair bin al-Awwam duduk dalam syurga. Wa Sa'd bin ibn Malik fil jannah.
Sa'ad bin Malik pun boleh duduk dalam syurga. Wa Abdul Rahman ibnu Auf fil jannah. Abdul Rahman bin Auf pun duduk di dalam syurga. Walau syi'ta la sammaita al-ashira faqalu man huwa. Orang hok rakyat hadis ni dia nama Sa'id bin Zaid. Dia tak rakyat diri dia sendiri. Padahal dia dengar cerak-cerak Nabi rakyat katanya dia boleh duduk di dalam syurga. Dia duduk dia. Orang tanya. Lepas tu yang ke-10 siapa weh? Dia duduk dia. Dia malu nak rakyat diri dia sendiri. Haa. Orang tanya dia. Faqalu man huwa. Siapa orang yang ke-10? Faqal huwa Sa'id bin Zaid. Barulah dia royak diri dia sendiri. Ni nak royak katanya 10 orang yang Nabi jamin boleh masuk syurga. Kalau dia kita Nabi jamin lagu tu deh. Oh, cayo. Nak suka hati boleh jadi amalan hok kita dok buat tu. Tekoh mari pasal malah-malah tak apa, tak ada kena buat amal banyak dah tu hajat dan Nabi jamin dah boleh masuk syurga. Tapi dah sahabat Nabi ni walaupun Nabi jamin dah boleh masuk syurga, tapi amalan tak tinggal walaupun sikit, tak kurang walaupun sikit. Ani nak ayat katanya kita orang beriman ni masuk dalam hadis yang ke-11 saya baca saat ni, ayatul iman hubbul ansar. Tanda iman adalah mencintai sahabat golongan Ansar. Orang yang duduk di Madinah mula-mula dulu lagi. Puak-puak dia ni lah duk tolong orang muhajirin, sahabat hak beralih daripada Mekah gitu Madinah. Lepas tu wa ayatun nifaq. Tanda nifaq artinya tanda jadi orang munafik, bughdul Ansar, iaitu membenci sahabat golongan Ansar. Ini tanda orang munafik. Pas betul leh dengan ayat hak kita duk baca saat ni, ayat ha orang-orang munafik. Nah, wal iyazu billah. Jangan sama sekali kita jadi orang munafik. Yang kedua belah. Nah, yang kedua belah. Hadis ni panjang dah. Tak apa, saya baca. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Wa kana syahida Badran. وهو أحد النقباء ليلة العقبة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nombor banyak situ dah. Saya royak so ya. Nombor 18. Berlepas pada tu tu banyak nombor. Tak apalah, kita tak ada kena baca banyak. Royak katanya nombor 18. Okey, tak apalah. Maksudnya dari Ubadah bin As-Samit. Ubadah ni orang Jatir dah. Orang nama nama Arab ni Hamzah, Talha, Ubadah, nama Jatir belakang tu. Ha, tidak. Beliau pernah bersama dalam peperangan Badar. Ha, ni orang pisik ni. Orang yang biasa perang Badar sekali dengan Nabi, Nabi katanya tak masuk dengan aku. Allah. Eh. Dan menjadi salah satu ketua yang mewakili kaumnya dalam bersumpah setia di malam Al-Aqabah. Kecik mudah-mudah dia lah jadi Tok Nebel. Ni Ubadah ni. Jadi Tok Nebel
tolong duk kum orang Madinah supaya supoh setia dengan Nabi di Malik Aqabah, belum pada Nabi sapa di Madinah lagi. Nabi duk Mekah lagi. Tapi puak-puak dia lah mari duk sokong Nabi, duk royak Nabi-Nabi. Kalau dia Nabi tak boleh duduk di Mekah, Nabi beralih lah gi duduk di Madinah. Umuh puak-puak kita, puak kita nak sokong Nabi, nak sambut Nabi, tak ada nak nyewa ni, tak ada nak ambil sewa walaupun sikit, nak sedia makan ni, minum ni. Bukan Nabi sore dok, walaupun ramai orang yang duduk di Mekah beralih pergi ke Madinah, kami nak cara belakang. Masya Allah, inilah menunjuk katanya orang Madinah ni adalah orang yang hati baik. Nah, lagu mana lagi? Berkata, ya katanya Ubadah ni royak, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah sekumpulan sahabatnya bersabda. Nabi royak, Nabi kata gano, bersumpahlah kamu kepadaku untuk tidak menyengutukan Allah dengan apa pun. Ni Nabi pesan kita zaman lah ni lah, walaupun Nabi tak ada duduk depan kita, tapi kita kena sumpah dengan Allah. Nah, saya nak minta win anak orang ni hok duduk dalam masjid dan orang hok ikuti di dalam Facebook, sumpahlah dengan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kita tak sesyirik dengan Allah. Tak sewiada, walaupun seluma-seluma syirik pun jangan wiada. Yang kedua, tidak mencuri. Nah, jangan curi dah. Kita ni orang jatuh, orang tino, jangan curi. Yang ketiga, tidak berzina. Zina-zina ni maknanya jatuh dengan tino, nuk sama nuk. Kalau dia jatuh nuk tino tak se, dia panggil rogol. Nah, gitu wah kena anak tino ge, anak dago ge, tu dia panggil rogol. Nah, tidak membunuh anak-anak kamu. Nah, mana kan eh? Dia zaman dulu ni orang bunuh anak hidup-hidup. Bawacu beranak tu baik mari pak, tahu katanya tino ya. Pakai mati selalu dah budak tu. Mati selalu dah budak tu. Jagi kambuh di tengah-tengah pada pasir. Anak duk kuah. Tali pusat ni tak kerak lagi. Ni orang Arab zaman jahiliah. Siapa kau Nabi suruh supoh tak si bunuh anak. Zaman learning bunuh lebih pada tu lagi dah. Bunuh tekah duduk dalam peruk lagi. Tak si anak. Ataupun tahu anak setengah-setengah orang. Haa, tu tak? Tidak berbohong dan memfitnah sesama kamu. Haa, ni kita kena supah juga. Kita ni jangan kecek bohong. Jangan pelawak, jangan duak fitnah sama-sama gu. Terutamanya kita dengan orang Islam. Jangan. Walaupun orang tu dia tak ada setuju mana dengan kita, tapi kita jangan niat khianat dia, jangan niat kita nak putus Islam dengan dia. Payah belakang ni Ustaz Ashraf. Saya yakin ni, katanya orang Islam kita tak boleh satu. Orang Islam kita, minta maaf ni dah, mulut saja royak atas nak satu, nak satu. Tapi Masya Allah, lebih busuk daripada budi lagi. Kecik mudah-mudah tu. Lebih busuk daripada biso, naco lagi. Hati tak cuci orang Islam kita. Ni setengah-setengah orang lah, bukan semua. Nah, kita jadi cuci lah amalan kita, otak kita, perbuatan kita, kecek pe kita, gotu-gotu, semua cuci. Yang ini ada benar-benar otak molek. Lagi, serta tidak menetap perintah kebaikan. Dia kita dengar perintah daripada ketua Islam kita royak, maka kita jangan lawan perintah. Ya royak lagu tu. Dia tak canggah dengan agama, maka kita wajib kena turut. Kena ikut. Jangan lawan perintah pemimpin sama sekali. Nabi royak, siapa sahaja di antara kamu yang memenuhi semua itu,
Maknanya siapa yang turut gapo hak aku royak suruh supah saat ni, maka pahalanya ada pada Allah. Pahala insya-Allah Allah Taala akan bagi orang yang melanggar hal tersebut. Lalu Allah menghukumnya di dunia. Ha ni tengok. Siapa yang langgar perintah saat ni, maka orang ni dia akan terima hukum Allah. Seperti apa eh? Saya misal mudah-mudahan eh. Orang curi. Orang curi kena buat apa hukum Islam? Oh, kerak tangan. Tengok tu. Kerak tangan dah tak ada kira anak siapa, cucu siapa. Sehingga Nabi sendiri dia royak lah ke mana? Kalau sekiranya anak aku Fatimah curi, aku sendiri kerak tangan. Apa anak Nabi mana nak curi? Anak Nabi yang berjuru. Tapi Nabi yenyan lagi. Sebab tak sewa jadi orang mulia bila curi tak ada kena kerak tangi. Tapi buat orang miskin, orang hina curi, pegai kak kerak tangi selalu dah. Haa, jadah dah tu. Bukan? Haa, benar-benar hidup berlaku dalam sangkong kita. Orang lirik patibat dia panggil. Lirik patibat lah ke mana? Ah, tak apalah. Budak tu anak orang penting tu. Anak orang ada tamneng tu. Igak-igak dia lama. Pok dia mengamuk lah. Duduk tak senih lah kita dalam kapung. Ha. Tapi dia anak orang tamada. Igak pak tu nyatapa lagi. Nyogocoh lagi. Gotu goni lagi. Ha tu dah. Song mata tahan dalam masyarakat. Nah. Maka itu adalah kifaratnya tersebut baginya. Ha, muka lepas pada tu dah. Orang yang melanggar hal itu tetapi Allah menutupinya, maknanya tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Mana lagu mana? Orang tu dia biasa berzina. Tapi orang tak ligak dia. Orang tu dia biasa curi. Tapi orang tak ligak dia. Dia ada buat ke tu, buat ke ni. Jadi lepah. Tak ada kena hukum. Maka orang ni di dunia walaupun dia tak kena hukumnya, tapi di akhirat sikit lagi serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Lari tak lepah. Benar-benar pasal ini. Tak. Jika Allah menghendaki dia akan memaafkan atau menyeksanya. Duduk di Allah. Boleh jadi Allah nak maaf kepada dia. Tengok dia ni tobat jadi orang baik dah. Dulu dia biasa berzina, dia biasa minum arak, dia biasa curi, dia biasa syirik. Tapi dah ni dah orang. Maka duduk di Allah. Nak beri maaf setara mana kepada dia. Tapi dia Allah Ta'ala nak seksa juga. Ha, duduk di Allah. Ha, tak. Kami pun bersumpah setia kepada baginda untuk semua hal itu. Ha, ni Ubadah bin As-Samit ya royak katanya kami pun pakai setuju dengan Nabi supoh mengikut gapo Nabi sebut. Kita pergi lagi tak hadis yang ke 13. Lepas tu kita, saya masuk dalam ilmu fiqh sikit setelah lagi. Hadis yang ke 13 An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'fa al-jibali wa mawaqi' al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 19. Nabi kata kan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hari kiamat ni dekat-dekat nak kiamat. Nabi royak sudah hampir terjadi suatu masa ketika harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing. Ha. Bukan kereta, bukan kebun, bukan gotu, bukan gani, tapi hak paling molek sekali harta benda orang mukmin di akhir-akhir zaman dekat dengan nak kiamat iaitu nya kambing. Bakpo tu yang digemalakannya bawa kambing
Di Pego. Pego di mana tu? Di puncak gunung. Di duduk sore. Pagi-pagi pak bawa kambing, gi duduk tepat-tepat hak ada upuk, ada makan ni untuk menata dia. Lepas tu duduk situ. Bawa petang, klik. Esok gi pula. Sebab gapo? Ha, ya ada sebab tu. Bukit di atas gunung saja dah. Dan tempat-tempat terpencil. Tempat-tempat terpencil makna apa? Tempat-tempat hak tak ada orang. Dia pergi membawa agamanya kerana melarikan diri dari fitnah. Ni nak ayat katanya akhir-akhir zaman ni. Zaman kita ni dah ni. Banyaknya fitnah berlaku. Orang ambil agama zaman-zaman lah ni buat topeng. Topeng-topeng ni lagu mana? Muka kita back lain tapi topeng back lain. Faham ni dah? Orang zaman-zaman lah ni tak ada amanah. Tak jujur. Khianat. Menipu. Kelong. Deki. Make gu. Ada belakang tu? Bila orang tak sihir, dia tengok, dia tengok. Mung nipu, mung khianat, mung pelawak. Ginilah. Aku nak bawa agama aku seni-seni. Ambil kambing pergi pegang jauh-jauh dengan orang. Kalau dia duduk jauh dengan orang ni, siapa kau aku jatuh fitnah? Siapa kau aku orang royak kata jadi orang jahat, jadi orang karut? Ini. Walaupun tak sapa lagi di zaman learning, tapi akan sapanya satu hari sikit lagi yang Nabi royak di dalam hadis tetap berlaku. Sebab manusia hidup di atas dunia dekat-dekat dengan nak kiamat punuh habis cara hidup. Nah, kalau kita buat misal mudah-mudah ni. Dunia zaman lah ni dah zina tamada dah dah. Zina jadi tamada. Ha. Menipu tamada. Kecek bohong tamada. Apa lagi? Nanti tengok sikit lagi ni wal'iyadzu billah. Dalam masjid ni boleh jadi tempat joget kali. Ha, ada dah. Kita ada tengok dalam klik. Orang yang dalam masjid ni dah. Degung-degung-degung-degung joget dalam sejik. Ha. Mana kita tengok zaman-zaman lah ni? Hak berdei tamadar. Di negeri kita, negeri luar. Tepak tu, tepak ni. Ha. Kecek derah. Dalam masjid. Anak diraka kepada mokpok. Tamadar lah ni. Bukan? Ngaji-ngaji orang-orang tua zaman dulu yang katanya buat lapik punggung. Bermakna ke apa? Tak amal. Ngaji-ngaji tapi tak ada nak amal ni. Ngaji nak apa? Nak khatah. Ah, dunia lah ni dunia khatah belakang. Cuk pria khatah. Nak semak hijau khatah. Beranak pun khatah. Mati pun khatah. Otak abuk gaji manusia zaman lain. Nak kepada pon prayut. Nak kepada puak. Nak masyhur nama. Nak gotu nak gani. Banyak. Sikit lagi akan adanya orang bila dia lalu kok kubur ni Nabi raya. Dia dah hadis juga. Bila lalu kok kubur dah dengan sebab dia bosan hidup atas dunia. Banyak doa fitnah, haru-hara berlaku gotu gani gotu. Dia pergi kecek dengan orang duduk dalam kubur. Eh, lebih moleknya aku duduk dalam kubur lah sini. Tak ada bosan nak duduk lah atas dunia. Bosan. Ha tu. Dah, hadis yang saya baca kepada kita. Dan insyaAllah saya janji ni, kena janji dengan puak kita. Saya akan tulis lagi hadis. Ambil hadis daripada Sahih Al-Bukhari, terjemuh. Untuk jadikan sebagai ilmu yang kita boleh belajar. Lepas tu kita pergi sikit. Dalam hal fekoh ni. Fekoh pun saya tak apa ni, tak ada pindah. Saya tulis saja, tulis tangi. Ni tengok. Saya tulis. Duk dia, saya tulis. Ambil kitab fekoh. Al-fiqhul wadih minal kitabi was sunnah. Ni saya tulis. Nak muka. Okay. Untuk mengajar.
Nah, kalau nak kalau nak mari baca kitab soso bahasa Arab kepada kita, takut lambat. Saya tulis colek lalu rai isi hak penting-penting untuk jadikan sebagai bacaan kepada kita. Nah, cuba kita tengok sikit sebanyak deh. Iaitunya hubungi dengan apa? Hari ini masuk di dalam kitab Al-Fiqhul Wadih Minal Kitabi Wassunnah Alal Madhahibil Arba'ah oleh Al-Syeikh Dr. Muhammad Bakar Ismail rahimahullah ta'ala. Orang bersih. Nah, tua yang mata buta tapi menulis kitab. Masya Allah. Nah, saya biasa duk baca kitab dia masa duk mengaji di Mesir dulu, kitab tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar hak alif belakang. Kitab dia ada 3 jilid, juzuk yang juzuk yang ketiga muka 150. Tajuk akhir di dalam juzuk yang ketiga. Nah, lepas tu saya tulis ni semua ni saya tanda belakang, duduk di juzuk berapa, muka berapa, juzuk berapa, muka berapa. Mudah bagi orang yang pandai baca kitab ni, dia boleh rojok. Nah, hukum ke apa? Hukum terima tetamu. Tetamu ni maknanya orang yang mari ke rumah kita. Haa, tak? Tetamu iaitunya orang yang datang ke rumah seseorang. Allah Ta'ala rakyat tanya di dalam Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Siapa ada lagi berita kepadamu, hey Muhammad, ketika tetamu Nabi Ibrahim datang kepadanya. Tetamu Nabi Ibrahim ni malaikat. Malaikat mari jumpa dengan Nabi Ibrahim nak royak berita gembira. Katanya, hey Ibrahim, mung nikah dengan Siti Sarah 80 tahun dah tak ni anak. Aku nak wi berita baik kepada mung, bini mung tak banyak hari lagi akan perut besar. Siti Sarah duk dengar alik belakang tabir suka sore. Aku tu war ni. Nak boleh anak aku. Ha tu. Nabi Ibrahim bertengok, pak mula-mula tak tahu lagi katanya malaikat. Nabi Ibrahim suruh Sarah dia buat lauk. Buat roti, buat lauk untuk makan. Nabi Ibrahim makan, pak tu duk kecek lama. Nampak tangi malaikat ni tak ada jepuk makan. Tak ada jepuk makan. Tuwe tu berupa jadi manusia. Tapi tak makan. Air pun tak makan, nasi atau roti pun tak makan. Nabi Ibrahim rasa susah hati. Nak suruh benda duk depan dah. Akhir sekali baru tahu katanya ning adalah malaikat. Sebab malaikat royak, aku bukan manusia. Tapi aku adalah malaikat. Mari nak ui berita baik kepada mung hei Ibrahim. Katanya mung nak boleh hanuk. Inilah dalil daripada Quran. Apa lagi? Hormat kepada tetamu adalah kena berakhlak, beradab mulia. Tanda katanya orang tu orang baik ime, patu orang bertakwa dan berilmu. Sebab tu orang mari ke rumah kita, suk-suk kita gaduh, ada kerja apa-apa, kita kena royak molek ke dia. Mari semula ni. Hari ni kita gaduh nah ni. Betul lah dengan demo mari, kita nak tubik ada kerja penting. Lepas tu kalau dia berasa nak royak juga, ginilah, ambil berterosak ni. Tu masuk tak apa, kita kecek dia lah terosak. Sebab tak ada. Tapi kalau kita ada masuk, jangan hambat orang mari. Lepas tu jangan dia buat tengok je. Bila ni dia nak klik. Supaya dengan nak hambat dia dah. Nah, dia mari pak kita tanya lah dia nak klik bila weh. Haa, je dah tu. Lepas tu orang yang mari, yang pergi ke rumah orang pun kena ra'i kepada tuan rumah. Jangan duduk lama. Boleh jadi tuan rumah dia ada hajat. Dia ada kerja, dia ada gapa-gapa dengan bini dia, dengan anak dia. Dia nak pergi situ, nak pergi sini. Kadang-kadang dia tak tergamuk nak royak. Kita pun jangan hidup panjang sangat. Kecuali kita tanya dia, ada kerja ke? Dia kata tak ada. Tak apa, duduk. Sejak pun tak apa. Hari ni, dia cuti.
dia tak ada gimana, tak ada kerja ke apa. Ada duk. Kita kecek dengan dia panjang apa tak apa dengan sebab ke apa? Sebab dia uri masa kepada kita. Alhamdulillah. Adab tetamu. Tuan rumah mesti memberi kehormatan kepada tetamunya, patu beramah tamu. Beramah tamu lagu mana? Maknanya kecek dengan senyum manis. Dengan baik. Nah, penuh hati, senyum manis, jepuk masuk, patu hatta balik. Ah tu. Tetamu kita bayar mari, pak tu kita ambil dia yak di pintu lagi. Ataupun di pintu pagar lagi. Kita buka pintu we. Siapa ke dia klik? Kita kena hatta juga. Atas siapa ke dia kereta dia, di motor dia. Ha, ini tanda katanya kita baik hati itu. Lepas itu utamu makan ni kepada tetamu. Tanya dia nak makan gapo. Nah, tetamu mesti ra'i kepada tuan rumah. Nah, sebab saya ada rakyat saat ini. Isterinya dan anaknya. Masanya, tempat tidurnya. Lepas itu tidak menyusahkan tuan rumah. Tetapi makan apa yang diangkat kepadanya. Ha, dia akan sekuk. Makan sekuk. Yang dia rakyat bawa tuan rumah akan sekuk. Oh, kawal mari ni dia akan sekuk. Bapa tak buat sekuk. Nah, kawal nak makan tom yam. Ha, jangan hidup, jangan hidup panah-panah di rumah tuan rumah. Ya akan ais juk. Alhamdulillah. Ais juk. Nah, gitulah. Hadis Nabi katanya, hadis nak kafa bil mar'i syarran an yahtaqira ma qurriba ilaih. Boleh dikira tak molek seseorang tu dia hina benda hak dia akak kepada dia. Maknanya benda hak orang wi nampak serupa dengan tak se makan wi. Lepas tu dok dikata pula, oh benda ni akak kau wi. Oh, sebab tu kita jangan dok gi apa? Hina sangat benda-benda hak orang akak kau kita dak. Lepas tu memulia tetamu jika tuan rumah kaya dengan makan ni tempat tidur. Ha tu. Kalau tuan rumah dia tempi kepada kita. Dia tanya kita tadi dah. Nak duduk apa hari ni? Ajak ada kok mana lagi? Kalau dia tak ada gaduh sangat tidur sini. Tidur sini makan sini. Kita nak wish selalu dah sotai rumah. Ha misal dah. Sebab tu bila kita pergi ke rumah orang dah, kalau dia kita duduk pergi tidur sekali dengan kawin anak beranak dia, boleh jadi anak beranak rasa duduk tak sedap dah. Duduk rasa tak sedapnya, nak mandi, nak saling kain, nak apa. Tapi dia tu rumah dia wis selalu dah rumah ke kita. Ambil rumah tu duduklah, nak duduk 2 3 hari pun duduk. Tak ada siapa duduk rumah tu. Nah, nak mandi, nak tidur, nak makan, nak apa. Siap. Ha ni cik katanya tuan rumah adalah orang hati luah. Nah. Habis situ. Allah akan balas kebaikan tuan rumah yang mulia dapat tu melayan tetamu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu belanja, maka Allah akan ganti benda tu kepada kamu. Dialah yang sebaik-baik beri rezeki. Masa ada sikit lagi nah. Yang kelima, sepatutnya tuan rumah memenuhi hajat tetamu. Apa yang dia kehendaki supaya dia puas hati. Dia orang mari ke rumah kita, jangan dia tergurih hati dia. Kita layar dia molek. Nah, suk-suk katanya kita tak ada nak layar, kita tak ada duit nak pergi beli, nak pergi apa. Kita rakyat betul-betul. Eh, demo mari ni betul lah. Dengan kita pun tak ada duit. Masa pun tak ada. Gini ya, hari ni sekodar ni. Lepas tu dia mari bila-bila, terosak mari dulu. Sebab tu kita nak pergi ke rumah orang dah, kita kena terosak dulu. Kita kena beritahu dulu apa-apa kepada dia. Barulah dia boleh sedia. Nah, kita pun kena jaga juga. Kita orang yang pergi rumah orang tu. Jangan pergi pak. Dengan tuan rumah tak ada nak sedia apa. Siapa-siapa duduk depan rumah dah. Assalamualaikum. Tuan rumah tengok pak siap. Belok siapa. Ha. Belok siapa dengan yah dia. Pak lawak nawak lagu mana. Ha, kadang-kadang. Nasi. Apa ni berah. Tak ada dalam genuk. Ike seko pun tak ada. Susah. Ha, ni sebab itulah kita nak pergi ke rumah orang. Okay? Zaman-zaman dunia sekarang ni. Kita rakyat lebih dahulu dah. Lepas tu apa lagi?
Tua umuh jangan melaung soronyo dengan isterinya supaya buat makan ni itu, makan ni ini. Ni dalam kitab yang ayat belakang ni. Tok laki duduk luar, bini yang duduk dapur. Yah! Wak tom yang weh! Orang mari ke rumah dengar banyak lu. Dolohnya kecek derah dengan bini dia. Nak? Sepatutnya kita pergi dapur. Oh ya, ya. Ada gapo tak ada tu je. Mak Yah katanya ada air setengah. Nak sekor pun ada. Ha, gini. Wak gapo-gapo, nak goreng pun tak apa, nak gula ke, nak tom yam ke, nak singgir ke, nak gapo. Kecek molek. Kecek koho-koho dengan bini. Jangan duduk lahung. Tua duduk luar kecek dengan bini, Masya Allah. Nah, ni orang panggil orang tak ada adab. Nah, tak ada adab. Lepas tu, jangan memaksa tetamu makan tetapi jepuknya makan. Jangan, jangan apa? Jangan bangkap dia. Ada mahu nak makan? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kawin akak dah ni. Lepas tu, supa dengan lauk yang kita nak bubuh dalam pinggir dia juga. Ya kadang-kadang setengah-setengah orang ni, dia tak makan lauk tu. Kita dah ambil puak bubuh. Ya aku. Tak makan nasi. Aku tak boleh lauk ni. Kita mulia kepada dia, dia pahal katanya dia, kita habis cakap dah dengan dia. Sebab tu kita, we jadi mudah-mudah dah. Sila, sila, sila. Jepuklah nak makan gapo, we jadi supa dengan umur sendiri. Haa, tu. Tak, hok jauh-jauh, nampak katanya dia kena duduk junga, kena duduk bangun. Kita ambil usaha, we jadi tak dekat dia sikit. Tanya dia makan ke benda ni. Saya ayak sungguh dah. Hok ni pesan saya. Saya tak makan pedas. Saya tak makan pedas. Sebab apa? Perut saya penuh. Dia makan pedas, Masya Allah. Sehari pagelak. Masuk jamir. Ha, tu. Sebab tu, kalau dia orang buat benda pedas, walaupun sedap pun, orang ayak katanya sedap tu. Tapi tengok, oh pedas. Tak makan. Saya makan pasang hok tamada-tamada. Lada-lada saya tak makan. Tapi tu, lada tak pak saya pakai pusing lada ambil lada. Dia pun makan. Kita tak makan dah. Ha, tak? Sikit lagi kita pergi. Masa seminit nak pukul 12. Tetamu jangan menunjuk besar di hadapan tua umuh. Ha, jangan. Jangan nampak katanya, oh, dah kahwin mari umuh dia mudah. Dia mahu kena cara kahwin. Oh, jadi nampak supaya dengan megoh. Jadi supaya dengan umuh dia sendiri. Duk ngatur tua umuh. Nak gotu, nak gani, nak gotu, nak gani. Ha, ni tak boleh. Tak boleh dah. Duduk di tempat yang disediakan. Makan apa yang disediakan. Lepas tu, berdoa selepas makan kepada tua umuh. Lepas kita nak berdoa lagi mana? Sekurang-kurangnya kita terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kita mari hari ni boleh makan nasi. Apa? Ikan tawar, cicah budu. Alhamdulillah. Mujur. Ha, tu, terima kasih kepada tua-tua umuh. Ni doa yang Nabi ngajar. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Maknanya, kalau dia orang yang puasa mari ke rumah kita, dia boleh buka puasa. Makan ni yang kita sedia kepada dia, dia boleh makan. Lepas tu orang-orang baik, ini dah tengok ni, dalam doa ni. Orang baik-baik boleh makan ni di rumah kita ni. Satu berkat yang Tuhan akan tambah kepada kita. Lepas tu soal lagi. Para malaikat pakat doa kepada tua umuh. Tanda katanya dia murah hati. Bui makan ni kepada tetamu dia. Nah, sekarang ni lah. Saya baca kepada kita masa pun pukul 12 lah. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya, nak tambah, nak royak? Sila. Ada tak? Ya, oh. Tanya? Tak ada dah? Argentina ada tak? Tak ada. Ha, maka sekadar ni dah. Lepas tu, nak minta puak kita tolong tanda. Saya tak ada tanda ni. Ayat Qur'an sampai ayat berapa saat ni? 12 apa? 12. Lepas tu, kita mari sambung semula. Dah, hadis-hadis pun tolong tanda. Katanya kita ngaji sampai mana. Mudah untuk kita sambung semula.